Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kaisang Pangarep. Selamat menyaksikan PDP season kedua Pot Kaisang Depok. Cut. Gak gitu loh, cara pidato tuh yang ada menariknya orang jadi pengen nonton gitu. Itu mah kayak gitu, mah kayak Pak Jokowi. Maksud saya tuh kayak ada ciri khasnya gitu loh. Pakai pantun. Udah gimana, ajarin. Ya. Ada pejabat hobi berkuda. Tangkap. Belinya zaman Soeharto. Tangkap. Hai wargaku dimanapun kalian berada, izinkan saya untuk berpidato. Tapi maaf nih, kan nggak ada Pak Soehartonya juga aman harusnya. Iya, itu tuh mancing gitu loh. Tapi kan pidato tuh Soeharto. Ya kan bisa ada yang Pak Toto apa gimana. Ya udah, terus saya kasih tahu juga ini ya. Kan mau ada bintang tamu toh, yang bagus panggilnya. Seseorang yang satu ini masih sangat terlihat tampan. Salah satu menteri yang sangat kesayangan. Sekarang lagi hobi TikTokan dan sempat rame karena kristingan. Kita sambut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Mantan, Mbak Encok. Assalamualaikum, Mas Kaisang. Wah, udah kelihatan jadi wali kota sudah ini. Iya, potong coba lihat. Kalau saya tukar tempat mestinya. Selamat datang. Ada anu. Saya Mbak Encon. Ini anu satu alumni mas saya. Oh. Ini ketua OSIS di sekolah saya. Ya. Kamu jadi apa sekarang? Saya jadi ART. Kok cocok ya? Ya, yang dokter. Mas Kaisang gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Tadi saya disampaikan dari apa Mbak Encot ini katanya pengen masuk ke PAN, Pak. Ya benar. Kita kasih kabar biru dah. Iya Pak, ini saya sudah pakai baju biru toh. Jepitan saya biru juga, ya kan? Saya juga biru, Pak. Pak, saya juga, Pak. Pipi saya biru. Itu kamu ditonjol. Memang sekarang biru lagi ngetop. Viral di mana-mana memang biru sekarang. Nah, sebelum ceritakan viral, monggo silakan. Ayo, Pak. Senang hati. Nah. Juga OTW dong. Iya. Ini biru juga nih. Biru juga. Oh iya benar. Bahaya nih. Iya. Diambil semua sama PAN. Pak mau minum apa Pak? Adanya cuma ini sih Pak. Soalnya sponsor Pak. Iya. Aduh, tapi aduh, Kaisang panunya ya. Mas Kaisang tampilannya nih udah cocok nih kelihatannya. Cocok jadi apa nih Pak Menteri? Nah, itu Depok 1 kan? Depok 1. Iya. Ini kan kebetulan memang tempat ini buat pencitraan Pak. Iya. Ini buat saya kampanye sih Pak sebenarnya. Cukup waktu kok. Cukup waktu cukup, masih ada ya Pak. Buat Mas Kaisang cukup. Berarti Bapak support kalau Mas Kaisang juga jadi Depok pertama gitu Pak. Ya ini buktinya saya di sini. Gimana sih? Kalau di sini buktinya dukung penuh. Dukung. Iya. Tapi dukung enggak kalau dari PSI? Enggak gitu. Siapa tahu kan juga mau dukung gitu loh Pak. Ya ini datang nih butuhnya. Iya. Dapat dukungan juga nih saya. Iya. Lumayan. Berarti kendaraan yang cocok buat Pak Kaisang apa ya Pak? Ayo tadi yang biru-biru itu. Yang biru-biru. Nasdem. Apa? Apa dia deklarasi sekarang aja? Bukan. Masa katanya yang biru Nasdem salah ya? Itu lain lagi. Lain lagi. Tapi Mas Kaisang enggak cocok kayaknya di tempat Bapak. Kenapa? Kan bukan artis, Pak. Masih awal loh ini. Masih awal. Harus ngomongin artis-artis. Udah kemarin PSI, Partai Selebriti Indonesia. Kalau PAN apa? Partai Artis Nasional. Memang Mas Kaisang PAN itu karena kita filosofinya matahari, oleh karena itu segala background apapun kita terima. Masuk. Semua nah memang yang dari TNI juga banyak, dari kepolisian yang sudah pensiun juga banyak, yang dari intelektual juga banyak, dari birokrasi juga banyak, yang sudah pensiun banyak, tempat kita anak-anak muda apalagi.
Cuma memang artis itu, seperti Kiki, itu public figure, jadi cepat sekali dikenal gitu. Yang lain kan masih kerja keras memperkenalkan diri. Ada kriteria khusus enggak, Pak, buat jadi artis yang cocok masuk ke dalam PAN? Ada minimal asal follower, Pak. Iya. Yang penting kompetensi prestasi. Contoh ya, contoh aja ya. Contoh siapa, Pak? Desi Ratnasari itu dokter. Uya Kuya, sarjana politik dari Universitas Indonesia. Indonesia. Nah, jadi itu kira-kira. Eli Sugigi, Pak? Dia anggota, tapi tidak mencalon. Enggak. Oh, anggota. Iya, iya. Tapi iya, kalau ada artis yang mau masuk PAN gitu loh, Pak, mesti harus pakai visi misi atau cukup di casting aja, Pak? Artis mau masuk film tuh di casting. Tetap visi misi tuh, Pak. Tetap. Tapi kalau di Jawa Timur kita disebut Partai Anak Nahdien. PAN. Partai Anak Nahdien. PAN juga bisa buat Mas Kaisang cocok. PAN itu presiden anaknya nyalon. Bener ya? Udah bungkus kalau gitu deh. Jadi bungkus. Itu tadi di briefing nggak kayak gitu. Saya baru kepikiran barusan. Nggak ada loh. Gitu. Terus kan banyak ini, Pak. Banyak mau gimana pun kan sebenarnya banyak artis yang masuk ke partainya. Banyak ya. Bapak kan. Tapi kan ada tuh yang keluar, Pak, dan gabung ke Partai Merah. Partai apa itu? Partai yang sangat confident. Pede. Ya nggak apa-apa, haknya masing-masing. Cuma kalau politik itu kan ada perjuangannya, ada nilai-nilai yang kita perjuangkan. Pragmatisme nggak bisa dihindari. Tetapi seorang politisi sejati pasti punya nilai. Misalnya nih Mas Kaisang Depok 1 ya, saya diajari Pak Jokowi waktu ke Lampung. Nah, untuk jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur itu memang persyarat utama itu harus betul-betul cinta kepada rakyatnya. Karena kerjanya itu memang melayani, tidak mudah ya. Bukan cari uang atau cari popularitas, tapi memang betul-betul untuk merubah nasib masyarakat yang dipimpin agar lebih baik. Dan itu sungguh nggak mudah gitu. Tapi kayaknya banyak. Nah, jadi ada ideologinya. Jadi ada nilai-nilai yang diperjuangkan, tapi ya pragmatisme tidak terhindarkan gitu ya. Tapi kan banyak pejabat tuh yang maunya bukan melayani tapi dilayani, Pak. Nah, itu makanya punya mesti ada nilai. Kalau mau jadi pengusaha, ya kalau mau cari uang banyak jadi pengusaha, kan? Kalau mau jadi banyak ya dilayani, ya mungkin seperti artis, ya kan? Tapi kalau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri kayak saya ini, ya siap-siap pasar becek, siap-siap ngurusin mama, siap-siap dimarahi gitu. Jadi ada nilai-nilai yang kita perjuangkan. Nah, kalau saya kan penasaran ya, Pak. Saya jadi penasaran tuh kalau kayak tanah Jakarta tuh kepo, Pak. Lebih susah mana, Pak? Ngurusin hutan, ngurusin dagang, atau ngurusin perdagangan hutan? Jangan digabung-gabungin, tolong. Maaf ya, Pak, ya. Suka keceplosan, Pak, nih, Pak. Harus dijaga. Iya, memang sekarang apalagi semua kesadaran mengenai climate change, perubahan iklim itu memang harus menjadi concern kita semuanya. Kan bumi kita satu, ya lingkungan kita satu. Harus kita jaga bareng-bareng. Oleh karena itu sekarang memang lingkungan atau hutan itu harus kita jaga, tanggung jawab kita sama-sama. Kita bisa ambil manfaat tapi harus sustain. Harus ada keberlanjutan gitu. Sama gitu. Seperti ini sih, Pak, keberlanjutan podcast ini, Pak. Sama, Pak, saya harus ngomong sponsor dulu. Mengingetin soal ini dulu nih. Keberlanjutan, Mas Kaisang. Makanya saya nggak sanggup. Kenapa? Susah kalau bikin gini. Sponsornya susah. Gitu. Soalnya Bapak Zulkifli itu pernah punya podcast. Pernah, tapi sudah nggak aktif. Tapi kan kata Bapak susah. Susah mana? Cari subscriber atau cari koalisi buat partai? Seimbang deh itu sama susahnya. Bacot ditahan, bacot. Ini mau saya mau lagi mau sponsor. Oh, iya. Pura-pura makan ini dulu. Tadi sebenarnya saya maunya makan ayam, Pak. Cuma enggak. Mas,
yang bakwannya aja. Ya mau gimana lagi? Bapak kalau mau juga boleh atau minum dulu mau minum mungkin? Iya, iya. Masalah, ya. Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Izin dulu ya, Pak. Ya, silakan. Untuk keberlangsungan podcast soalnya. Langsung backsoundnya langsung sasa-sasa. Mantap, mantap. Sasa lewat program Crazy Kain berbagi kebaikan dengan inovasi Sasa Platinum Care Plus. Udah tahu belum ada tepung bumbu yang viral? Nah, Sasa tepung bumbu ini viral karena mengandung vitamin dan mineral, bisa bantu ningkatin imun tubuh. Pastinya bisa jadi pilihan yang lebih sehat di rumah. Tapi Bapak tahu enggak? Apa? Kenapa pan ini sekarang viral banget? Tahu dong. Apa? Karena apa? Pan-pan terdepan. Yes! Bapak nonton juga ternyata. Belum tahu ceritanya ya? Mas Kesem belum tahu. Emang ada ceritanya, Pak? Saya ditelepon istri saya, lagi kerja. Panggil saya kan Opi. Opi, Opi, Opi. Ada apa, Omi? Apa? Panggilnya Omi. Oke, Opi, Opi apa? Ini. Ada apa kumis? Opi kumis. Ibu negara di depan ibu-ibu menteri yang lain. Ya kenapa? Kan biasa ibu negara ngarahkan. Ya. Bukan, ibu negara. Ya, maksudnya apa? Kan biasa dengan ibu menteri. Iya, iya. Enggak, ini nyanyi lagu. Apa? Ini lagu pan. Depan menteri-menteri ibu negara lu. Oh, makanya saya enggak bayar. Ibu saya sudah terlanjur. Tapi Bapak hafal enggak lagunya sendiri? Oh, hafal dong. Coba. Pakai musik ya. Saya musik, pakai musik. Iya, Pak. Tangannya gini. Oh, tangannya gini. Oh. Oke, hafal. Oh, hafal dong. Udah. Pan. Selalu terdepan. Pan. Ada harapan, pan, lima pan, asa. Pan, selalu terdepan, pan, pasti ada harapan. Pan, bareng Zulkifli Hasan. Hidup semakin mapan. Pan, bareng Zulkifli Hasan. Bacot. Saya tuh ya, Pak. Itu kan maksudnya, Pak, duduk lagi deh, Pak. Ya, duduk lagi dulu, Pak. Duduk. Kayaknya ada saat. Pan, selalu terdepan. Pan, pasti ada harapan. Maksudnya kalau dipakai lirik pan bareng Zulkifli Hasan, entah kalau Bapak udah enggak disung enggak terdepan lagi, Pak. Kan di situ terus insyaallah. Oh. Doain dong, ya kan? Pan sampai mati. Ada yang kurang liriknya, Pak. Pan, artisnya titipan. Gak ada arti titipan, gak ada. Yang ada itu kayak vokalis segala macam itu tuh yang nyiptain lagunya ya, Pak, ya? Oh, yang nyiptain lagu siapa itu, Pak? Namanya Eko Patrio. Tuh, kawan-kawan. Eko, tuh Mas Eko. Senior, Gi. Jangan, Gi. Senior. Yang nyiptainnya pelawak. Padahal ada Pasha Ungu. Bareng-bareng Eko Patrio, Pasha Ungu, Uya Kuya. Oh, ada Uya Kuya, pantes kita terhipnotis ya. Iya. Tapi Pak, kenapa nggak pakai lagu yang, maksudnya itu kan ada Pasha Ungu kan lagunya booming semua, ya, Pak. Booming. Itu saya juga tadinya itu kok begini gitu. Nah, Bapak juga begini. Iya. tapi itulah kelebihan, jangan anggap nggak hebat ya, artis-artis kita tuh hebat. Betul. Jadi Eko mengatakan kepada saya, Pak Zul, kita ini kan bukan mau bikin lagu untuk Bapak, untuk saya, untuk Mas Kaisang, tapi untuk ibu-ibu yang di nonton sinetron, yang mudah gitu, yang gampang mudah dicerna, yang gampang. Jadi sambil nonton sinetron, pan. Iya. Tapi dan ternyata betul, baru satu bulan sudah semua anak-anak pun nyanyi lagu itu betul. Juga. Betul. Kalau saya boleh kasih saran sedikit, Pak, ya. Saya tuh kan suka tentu banget. Tentu dengan senang hati. Betul. Ya. Saya nyiptain juga buat Pan khusus, Pak. Oke, siap, Cik. Ayo, Cik. Kita ngeband.
Jadi ini Pak lagu ciptaan kami berdua. Tapi pake mengadaptasi lagunya Bang Pasya. Buat ini, Pan Pak. Pasti seru kok ini. Ternyata kita, enggak. Kita boleh musik. Pernahkah kau merasa Zulkifli Hasan? Pernahkah kau merasa jadi kader Pan? Pernahkah kau merasa maafkan aku PKS, bukan maksudku mengkhianatimu, tak mendukungmu. Bagus. Ajaklah aku PDI, ajaklah aku jadi pendukungmu, koalisimu. Pernahkah kau merasa? Ha 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 ha. Pernahkah kau merasa? Akhirnya makanya nggak dipilih ya. Konflik itu bahaya. Padahal Pak Menteri, jujur dulu saya selalu ngomong PSI itu alay Pak. Kok ini ikut-ikutan juga partainya Bapak ini. Tapi itu gimana kalau banyak orang pada bilang, Pak harusnya gini Pak, harusnya gini Pak. Iya kan tujuannya promosi atau iklan atau apapun di medsos atau dimanapun agar jadi perbincangan itu dulu kan. Iya. Setelah jadi perbincangan, nanti sisi ada isinya. PAN itu perjuangannya untuk anak muda agar bisa mendapat pekerjaan yang layak. Bagaimana anak-anak muda kita bisa menciptakan lapangan kerja. Bagaimana UMKM kita tumbuh. Bagaimana Indonesia tahun 2045 bisa jadi negara maju. Itu nantinya. Tapi orang udah aware dulu gitu. Jadi perbincang dulu, setelah itu kita isinya lebih mudah. Bahkan lu sampai di TikTok lu FYP lo Mas. FYP for your PAN. For your PAN. For your PAN. Iya, itu lagu itu terus yang terngiang-ngiang akhirnya berarti sukses dan berhasil. Iya, alhamdulillah. Iya. Berarti yang kita tadi Pasha Ungu, Uya. Ada tuh ya, Mas Eko anunya. Oh, Mas Eko, Eko liriknya ya. Eko itu anu, dia punya talenta yang luar biasa. Makanya kalau bikin acara kan selalu digemari kan. Iya. Berhasil sukses anu Mas Faisal. Iya. Bapak juga selalu berhasil, ya. Jadi menteri berhasil, mendidik anak juga berhasil. Tadi kan ada anak bapak itu, ya, ya. Sama seperti Pak Kaesang juga, maju ke kancah politik itu loh. Ya Zita sekarang wakil ketua DPRD DKI, ya, yang nomor 2. Masa apa belum? Tapi sudah kelihatan Pak. Kan cuma pakaiannya aja Pak Menteri. Itu kenapa Pak, anak bapak juga ikut jadinya masuk ke dunia politik itu? Orang kadang-kadang ada yang sinis ya, itu wajar lah karena tidak dalam demokrasi nggak semua sama. Politik itu sangat mulia. Tidak ada perubahan peradaban dimanapun tanpa ada pengaruh politik. Jadi politik itu panglima yang menentukan. Kita Indonesia itu nanti mau seperti apa sih bentuknya tahun 2045 itu yang menentukan politik. Karena putusan politik itu ada dua, satu legislatif, satu eksekutif. Dua ini yang menentukan. Gitu. Contoh, salah satu kabupaten di Jawa Timur itu perdanya memperbolehkan miras. Akhirnya di mana-mana miras tuh boleh. Ya, di Bogor, kota Bogor dilarang tidak perdanya. Boleh. Ya kan? Apa nanti hasilnya? Tentu di sana akan menjadi anak-anak generasi yang kita bisa lost generasi kan? Tapi yang di sini bisa bagus. Jadi itu keputusan apa? Keputusan politik. Wali kota dengan DPRD. Gitu. Nah itu jadi fenomena antara ayah dengan anak yang terjun ke politik itu akan keputusan atau perjuangan bapaknya diteruskan sama anaknya atau boleh punya pemikiran masing-masing? Kadang-kadang kita ini, apa itu kalau dengan politik itu kadang-kadang memang tadi itu sinis ya. Saya kalau politisi, tentu keluarga saya backgroundnya politisi juga. Pasti nanti jadinya politisi juga gitu. Kalau saya TNI biasanya putra-putranya masuk TNI juga. Yang kepolisian begitu, yang bisnis juga begitu. Ya itu pilihan. Pilihan, Mas Kaisang mau jadi wali kota kan pilihannya Mas Kaisang. Oh, berarti nggak boleh dipaksain? Loh, enggak, apa bisa? Dipaksa Pak? Atau enggak? Dipaksa dari sudah sejak enggak di... mungkin, enggak bisa. Pan. Hei. Cari kecil, pan. Para lain diajarin masa pan. Dan nanti kan Mas Kaisang kalau Depok 1,
Siapa yang menentukan? Kan Mas Kaisang dan rakyat. Iya, betul. Di mana KKN itu apa gitu? Kan dia pilih kan bukan orang Solo yang milih kalau di Depok kan? Yang milih orang Depok. Ya, berarti Bapak itu support itu ya? Support dinasti politik. Karena ini namanya PDP, Podcast Dinasti Politik. Nah, saya anak saya itu DPRD itu. Apa saya juga beda, dinasti? Iya. Apa bedanya? Saya kemarin Bapak DPR. Menteri. Kemarin kan anggota DPR sebagai di menteri kan? Anak saya jadi anggota DPRD, DKI gitu. Itu pilihannya, orang sudah besar. Dan rakyat percaya. Iya, sekolahnya aja sudah lebih tinggi dari saya, sudah keluarga. Dia berhak menentukan. Boleh, hak asasinya. Iya. Tapi misalnya Pak, putri-putri Bapak tadi milih Pak nyalonin tapi lewat partai lain, Pak. Nah, itu yang enggak boleh Mas saya memang. Enggak boleh ini, Bapak. Iya, karena kan saya ketua umum PAN kan? Oh. Iya. Nanti bagaimana kalau saya tidak bisa meyakinkan putrinya saja, gimana meyakinkan masyarakat? Oh, okay. Gitu. Untung Bapak saya bukan ketum PDIP. Nah. Berarti Pak Kaisang itu dong. Apa? Melihat Pak Jokowi tidak nyaman di tempatnya sekarang. Makanya kan ini. Bukan enggak nyaman. Tapi ya banyak kan, tekanan toh. Enggak, ya kan beliau kan petugas partai. Oh. Iya. Enggak saya tolongin yang itu. Lirik tadi. Enggak saya tolongin. Enggak ditambahin gimana sih? Nah, faktanya nih Pak Menteri, saya ini kita yang santai-santai dulu biar nggak politik terus. Iya, dengan senang hati. Tadi apa? Saya tuh dapat info dulunya tuh Pak Menteri itu tukang cuci, bener itu? Iya, saya tahun 79 masuk Jakarta Makassar. Di kampung saya dulu itu belum ada lampu, jadi pakai lampu tempel. Jadi begitu tertinggal ya. Terus merantau ke Jakarta, ya. Modalnya itu punya semangat untuk melakukan perubahan. Dan alhamdulillah didikan daripada ayah dan mak saya tuh melatih agar kita tuh punya daya juang dan punya daya tahan. Itulah saya kira modal saya. Dan waktu sekolah saya sudah mulai cari uang sambil. Nah, dan usia saya waktu itu 20 tahun, kalau uang sekarang saya sudah punya penghasilan 1 bulan 1 miliar kalau uang sekarang. Usia 20 tahun. Itu 20 ya. Tahun loh. Nyuci mobil dapat 1 miliar, Pak. Ya awalnya perjuangan, sebentar. Kan kita waktu awal pergulatan bisa saya mulai dari memang waktu lagi sekolah kalau kos kurang ya kita upahan cuci mobil. Memang waktu itu enggak enak, tapi itu melatih. Melatih kita daya tahan kita. Setelah itu saya bisa meningkat lagi. Saya pernah waktu awal-awal jualan itu depan Ibu Tin dulu. Jualan apa, Pak? Jadi dulu karena saya paling muda, masih baru lulus SMA ini, baru. Ya, saya sudah pinter berjualan, dikasihlah sama ketua IWAPI dulu di Balai Sidang ada pameran. Ya aja Ibu Tin ke depan saya. Saya peragakan, saya bisa bikin minuman seperti milkshake dengan cepat. Saya bisa punya keterampilan. Dan itu momentum. Momentum itu kita bisa peluang, bisa kita gunakan dengan baik dari situ. Cepat sekali. Ya. Pak Kaisang, saya izin, saya mengundurkan diri dari Bapak. Saya ikut Bapak yang ini. Duitnya lebih banyak, Pak. Tapi Mas Kaisang kan sekarang sudah mapan, bisnis sudah. Apa sudah? Jadi kalau udah memikirkan untuk pengabdian permasalahan lebih baik, lebih tinggi, perjuangannya tentu kita apresiasi. Kita support, kita dukung, kita beri semangat. Betul, sama tukang itu katanya apa? Tukang panci door to door. Oh. Itu Bapak pernah tukang panci? Oh pernah. Jualan panci. Jadi dulu saya pertama waktu mau dagang gini Mas Kaisang. Saya lulus SMA mau dagang nggak punya modal. Jadi saya ke satu pabrik besar, masih ingat saya, yang punya namanya Ko Ayung. Yang datang saya nggak bisa ngambil, saya minta contoh satu, nggak boleh. Nanti kalau you bawa satu, nanti gak balik lagi. Gitu. Tapi saya juga gak punya uang, tapi mau dagang juga. Akhirnya disepakati, adik punya apa? Ah, punya saya cuma satu, ijazah. Baru dapat ijazah. Jadi ijazah saya taruh, saya dapat barang satu, saya jualan. Sehari pesanannya 3, jadi bolak balik itu. Oh, langsung tiga satu hari. Ya, setelah kira-kira 3 bulan, saya sudah bisa buka di mall.
setelah satu tahun dulu Pekan Raya Jakarta itu hampir semua yang di luar saya yang kontra. Penasaran Pak, iya. Jujur penasaran cara jualan pancinya itu apa? Aduh sambil teriak, panci. Ternyata awalnya sih. Mas Kaisang, kita harus punya skill kan? Iya. Kalau kita tidak punya keterampilan, orang mana bisa tertarik. Betul, betul. Jadi bukan di alatnya sebetulnya, di kemampuan kitanya. Nah, jadi saya dulu saya belajar, saya ikut lecture, saya ikut kursus bagaimana marketing dan baik. Saya belajar bagaimana komunikasi dengan baik. Saya juga ikut kursus masak. Belajar. Saya belajar masak, saya belajar bikin pisang goreng. Saya bisa bikin nasi goreng langsung dari gimana orang gak terpesona kan? Ya. Jadi alat apa saja yang saya jual jadi orang menarik. Orang lihat kemampuan kita. Saya bisa bikin iced coffee, saya bisa bikin minuman, saya bisa bikin kue, macam-macam bisa. Pak, tapi ya belajar dulu. Izin ini semakin banyak komentar dari netizen yang pengen lihat Bapak jualan katanya. Ya jualannya Pam Ano. Itu dari at Ayumi. Ya jualannya itu Ano ya misalnya ya kalau saya memperagakan produk itu saya bikin apa? Saya pernah bikin depan satu Dharma Wanita yang besar itu ya pesertanya ribuan. Saya masak nasi goreng, tapi dari beras langsung. Waktu zaman itu orang bingung. Kok bisa? Kok bisa ya? Itu ada ilmunya. Tapi pernah juga saya masak apa namanya bikin es krim cuma dalam tempo singkat 2-3 menit sudah bisa jadi. Gitu. Es krim? Jadi orang waktu itu tertarik. Wow. Tertarik? Ya ini kalau tertarik ini alatnya kira-kira. Itu. Itu dia. Ya, jadi memang gini. Kita kalau mau sesuatu, tekuni bidangnya. Saya begitu. Kita tekuni. Kalau bidang kita mau perdagangan, ya tekuni. Ya. Kita belajar, ada lecture, ada kursus, buku-buku. Cari mentor. Nah, kalau kita sudah menguasai, kita kemana aja udah. Salah sukses. Ya. Begitu juga politik. Mas Kaisang kan mentornya maestro. Gitu ya. Jadi sebentar aja saya kira udah bisa juga. Maestro? Limbat, mentor aja. Master. Kok limbat sih maestro Erwin Gutawa? Maestro politik, Bapak Presiden. Oh. Agak telat nih. Maaf Pak, itu kok tiba-tiba di prompter, Mas tolong sebutin. Saya dimarahin Pak. Iya. Saya dimarahin Pak. Mau saya nggak berlaku di iklan. Mohon izin Pak, ini akun apa? Kesatria. Binaan Yayasan Dharma Bakti Astra Pak. Emang kami di sini intinya adalah mempromosikan UMKM ini supaya bisa naik kelas, supaya jualannya jauh lebih banyak ke depannya. Pak, ada juga tuh pertanyaan Pamungkas di closing, Pak. Apa? Katanya kan PAN mau mengusung Pak Erick Thohir. Kan Pak Erick Thohir kan bukan kadernya ya, Pak? Ya, dalam politik itu kan pasti ada yang ideal tadi. Jadi kalau level kabupaten pasti kadernya itu ingin jadi bupati. Karena dua kan, politik itu dua jurusnya. Satu eksekutif, satu legislatif. Gitu. Nah, yang kabupaten pasti ingin jadi bupati atau DPRD. Yang provinsi jadi gubernur atau DPRD provinsi. Yang pusat jadi presiden atau wakil presiden. Itu mesti begitu. Karena jurusnya itu. Itu ideal. Tapi dalam politik ada juga realita. Realita. Misalnya partainya ada 9. Kalau semua mau jadi presiden. Maaf izin Pak, itu 10. Oh iya, 9. Takutnya salah Bapak. Ya kalau semua ingin jadi presiden, semua ingin jadi wakil presiden, nanti saling nggak setuju kan nggak mungkin gitu. Itu namanya realita. Ya tentu kita kalau udah begitu ada kompromi, ada jalan tengah. Jalan tengah pun juga kadang-kadang susah juga diterima. Tapi ya terus akan terus diupayakan, nanti akan ketemu titik temunya yang mana yang kita sepakati. Itu realita. Bahwa saya sebagai ketua umum diminta oleh seluruh kader untuk jadi capres atau wapres, itu idealnya. Tapi tadi menghadapi realita. Realita itu tentu karena kita ini multi partai. Mas Kaisang. Jadi kan saya 7%. Syaratnya 20%. Mesti koalisi. Gabung kan? Gabung. Mesti rame-rame. Nah, rame-rame itu kan mesti ada komprominya. Ada kesepakatan jalan tengah, kira-kira itu jawabnya. Nah, makanya itulah muncul nama Bapak Erick Thohir. Pak Erick Thohir. Tapi buat
Pak Ganjar atau bukan Pak Prabowo, Pak? Pak Ganjar saya dekat sekali. Beliau sukses memimpin Jawa Tengah. Ya. Empatinya kepada rakyat luar biasa ya. Terbukti maju gitu. Pak Prabowo juga sekarang Menhan ya. Prajurit sejati. Perjuangannya juga luar biasa gitu. Tentu itu semua kader-kader terbaik Indonesia ya. Ya. Tidak mudah untuk menentukan pilihan. Tapi kan tentu kita akan terus melakukan pembicaraan ya. Nanti di mana ketemunya gitu. Nanti ya. Belum diputuskan. Ya, belum. Ya, Pak. Maaf Bu, Mas Kaisang, Pak Zul, saya resign aja ya. Kenapa? Enggak ada kerjaan dari tadi. Biasanya itu kan kalau ada kelucuan ini nyerang saya yang benerin. Dari tadi lurus aja. Lagi ngobrol serius. Udah kalau gitu anu jadi tim sukses aja deh. Tim sukses Mas. Ya. Saya sama-sama dari Lampung juga, Pak. Mesinnya ini jatuh-jatuh mulu, jalannya rusak. Orang lagi ngomongin negara bercanda, nggak bisa negara dibuat bercanda, ini harus serius. Harus serius. Apalagi pilih pemimpin negara itu nggak boleh bercanda. Iya. Ya Pak ya. Ini Pak Menteri sibuk loh. Kita harus closingan. Closing. Closingan. Pak, terima kasih Pak, banyak Pak Menteri. Sama-sama. Berkenan hadir di podcast yang untuk dinasti politik ini Pak. Betul. Kalau memang PDP itu, kita tunggu lagu-lagu selanjutnya. Kok lagu? Kebijakan. Iya, kita tunggu nanti perubahan-perubahan selanjutnya Pak. Semoga semakin baik. Terakhir kata, pan-pan-pan, semakin terdepan, pan-pan-pan. Hidup semakin mapan, semakin mapan, pan-pan-pan, bareng Zulkifli Hasan. Ada yang mau jadi kader juga, Pak? Goku, Pak. Beda. Terima kasih banyak, Mas Kaisang. Tambah sukses. Ya. Kebetulan Pak, saya tuh closingan kali ini saya mau pakai pantun, Pak. Ini kata Mas Kaisang. Makan pisang kepok, duduknya di depan. Cakep. Kaisang menang di Depok karena pan.